pada fasa yang kedua, iaitulah di Madinah. Yang ni saya selalu ulang supaya kita jelas, terlekat dalam ingatan kita, dalam kefahaman kita, kita reti bahawasanya mana-mana kitab sirah 4/5 adalah perbahasan kehidupan Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Kerana di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain sebagai seorang rasul, Nabi juga sebagai panglima perang. Sebagai selain daripada seorang rasul panglima perang, Nabi juga bertindak sebagai perdana menteri. Maka tugasan lebih banyak, ancaman lebih banyak, urusan bergali ganda. Maka dengan sebab itu kisah sirah Madinah adalah jauh lebih tebal perbahasannya. Kita sampai pada muka surat 262. Kalau buku Rahiq Makhtum yang percetakan Al-Hidayah ni, muka surat 262 kita duduk di tengah-tengah. Kita berhenti pada bulan lepas, 17 hari bulan 8. Kita sampai pada pertengahan tajuk perbahasan Perang Uhud. Perang Uhud. Bila sebut perang, mesti Madinah. Di Mekah tiada peperangan dan jihad belum difardukan di kota Mekah. Jihad difardukan oleh Allah setelah turunnya ayat Udhina lillazina yuqatalu Nabi annahum zulimu. Ayat Udhina lillazina yuqatalu itu turun pada tahun kedua hijrah, dan ayat itu menfardukan para sahabat untuk keluar mempertahankan diri, agama dan negara, dan keluar berjuang fi sabilillah. Perang pertama yang paling masyhur, Perang Badar. Kita dah habis bercerita tentang Perang Badar beberapa bulan yang lalu dengan kemenangan besar kepada umat Islam. Walaupun jumlah di antara dua pasukan itu sangatlah jauh berbeza, 313 nak lawan dengan 1000. Maka pimpinan Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan bernazar, Abu Sufyan, bahawa tidak akan aku basahkan tubuh badanku sehinggalah Muhammad dan kerajaannya dihapuskan daripada muka bumi ini. Nazar macam tu Abu Sufyan. Kira nak perang sungguhlah. Habis Perang Badar je, perancangan dan persiapan untuk peperangan seterusnya terus disusun oleh Abu Sufyan sebagai kepala kepimpinan di Quraisy di Mekah ketika tu. Kemudian bulan lepas kita dah sebut dah bahawa panjanglah kita sebut, Nabi pun keluar dengan 1000 bala tentera sampai di di satu tempat Al-Shaykhan, satu tempat di dekat dengan Madinah tu. Tuan-tuan kalau pergi umrah boleh kan, nak pergi ke Uhud, tuan-tuan akan lalu tempat yang bernama Masjid Al-Shaykhan. Di masjid tu Nabi berhenti dengan 1000 orang tentera sebelum sampai di perkarangan Uhud untuk berperang. Di situlah Abdullah bin Ubay bin Salul buat balik tentera. Dia mengkhianati Rasulullah dengan menghasut 300 orang ketika tu, dan 300 orang berpatah balik, tinggallah 700 sahaja bersama dengan Rasulullah untuk berhadapan dengan 3000 orang tentera Quraisy yang lengkap bersenjata. 700 lawan dengan 3000. 1 lawan 4. Satu orang tentera Islam kena lawan dengan 4 orang. Awal-awal lagi kalah kalau ikut hukum akal. Akan tetapi itulah sunnatullah dan juga sunnah kepada semua rasul yang terdahulu apabila mereka berperang dengan musuh. Kesemua para rasul, kebanyakan para rasul, tentera mereka adalah jauh lebih sedikit. Kekuatan senjata mereka adalah jauh lebih sedikit berbanding dengan pihak musuh. Dan setiap kali peperangan, keberkatan dan juga pertolongan akan berpihak pada pihak, pada orang-orang Islam. Daripada dulu
sampai akhir zaman, sampailah perang Hak Na'mai ni, perang yang akan dipimpin satu hari nanti oleh Al-Imam Al-Mahdi. Selepas peperangan berlaku, minggu bulan lepas kita dah tunjuk bahawa perang Uhud telah pun berlaku, telah pun bermula. Nabi lantik satu pasukan perang yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair untuk duduk di atas bukit Uhud. Bukit itulah yang tuan-tuan pi umrah, kita pi ziarah Uhud, ada bukit pemanah tu. Nah, bukit pemanah Jabalur Rumah. Jabalur Rumah. Di atas bukit tu Nabi letakkan orang apa semua, telah disusun panji Islam, dipegang oleh Mus'ab bin Umair sebagainya, dan peperangan pun bermula. Dalam pusingan yang pertama, Rasulullah dan umat Islam menang besar, membuatkan tentera-tentera Quraisy yang bilangannya 4 kali ganda tadi sudah pun berlari, meninggalkan medan perang, lari dah. Ini yang kita sebut pada bulan lepas. Kira-kira menang dalam pusingan pertama ni, sekira-kira Quraisy telah pun meninggalkan medan peperangan, tinggal medan perang ni, bukan lari macam tu saja, barang-barang berharga yang dibawa juga ditinggalkan. Kuda ditinggalkan, kambing-kambing untuk makanan tentera ditinggalkan, banyaklah barang berharga ditinggalkan. Maka bila tengok tentera Quraisy mula meninggalkan medan pertempuran, maka pasukan pemanah atas bukit tadi yang 50 orang lebih kurang, mereka pun tengok Quraisy dah balik, mereka pun turun dan melupakan pesanan kukuh daripada Rasulullah. Nabi pesan berulang-ulang kali, Nabi kata, kalau kami menang pun jangan turun, kalau kami kalah pun jangan turun. Pelik tu, ayat Nabi pelik, pesanan Nabi pelik. Cuma Nabi nak ajak, mesti taat dan patuh. Mesti taat dan patuh. Arahan Rasulullah yang datang ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sebut kepada para sahabat yang jaga bukit pemanah-pemanah sekitar 50 orang ni, jangan turun, kalah atau menang. Adalah ayat lain yang lebih spesifik yang disebutkan oleh Allah, panjang juga Nabi sebut. Nah, kalau kalian tengok kami kalah, kemudian burung-burung mai kutip jasad kami, Nabi kata. Kalau nampak kami kalah, lepas tu burung mai duk patuk kutip jasad kami, pun jangan turun daripada bukit ni. Nabi punya habaq, jangan turun ni. Jangan tinggal. Posisi bukit ni jangan tinggal. Ada sebab lah Nabi tak bagi tinggal. Akan tetapi para sahabat teralpa. Biasa manusia, kita ralit. Bila tengok Quraisy meninggalkan medan perang, nak tunggu apa lagi? Kan? Turunlah. Maka turunlah. Majoriti yang berada di atas bukit tu turun, tinggallah beberapa orang sahaja bersama ketua yang dilantik oleh Rasulullah, iaitulah Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Waktu itulah apa nama ni, dua ketua berkuda Quraisy, iaitu Khalid ibnul Walid dan juga Ikrimah ibn Abi Jahal. Dua-dua ni panglima berkuda dan kedua-duanya belum masuk Islam. Dia tengok atas bukit kosong, yang ni peluang untuk serang daripada belakang. Daripada tadi Khalid dia nak serang dah daripada belakang, dari tadi lagi dia nak serang daripada belakang, tapi tak boleh sebab ada pasukan pemanah. Dulu kita ada sebut pasukan pemanah ni lebih laju daripada pasukan berkuda. Maksudnya anak panah lebih laju daripada pecutan kuda. Walaupun Nabi tak 50 orang, dia boleh lawan dengan 200 pasukan berkuda. 50 tu. Maksudnya sangat strategik apa yang disusun oleh baginda Rasulullah. Kemudian bila Khalid waktu tu dia tak Islam dengan Ikrimah, dua-dua ni memang mahir dalam bidang perang. Dua-dua orang ni. Dua orang ni memang mahir. Panjang cerita mereka dua orang ni dalam perang selepas mereka masuk Islam pun, pengorbanan mereka hebat. Dan strategi perang mereka dikaji oleh Barat sampai hari ini. Hebat.
Jadi bila lepa tengok dua orang ni, dia tengok kosong bukit tu, dua-dua orang pun pusing dan akhirnya menyerang pasukan Islam daripada arah belakang. Dan tentera Quraisy yang sedang kata Muslimin telah pun diserang daripada belakang, maka Quraisy hak lari tak sat, depa pun patah balik. Maka terkepunglah Rasulullah bersama dengan 700 orang tentera Islam di tengah-tengah, diserang daripada depan dan belakang. Hak inilah tajuk pada malam ni, muka surat 262, ditulis saat paling genting dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama Nabi berdakwah 15 tahun, yang ni adalah satu peristiwa yang membuatkan Nabi hampir-hampir wafat dalam peristiwa ni. Hampir wafat dan Nabi cedera parah di dalam peperangan Uhud. Lepas ni kalau orang kata pasal apa Nabi cedera parah dalam Uhud, tuan-tuan boleh cerita kat orang satu-satu dia punya kronologi perang tu macam mana, macam mana, apa punca umat Islam menang dulu awal-awal, lepas tu turun pasukan pemanah ni turun, mereka terleka daripada pesanan Rasulullah, lepas tu dikepung duduk di tengah-tengah. Waktu tu lah serangan dipusatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok selepas kematian Ibnu Sakan, dalam ni ditulis Ibnu Sakan. Nama sahabat ni Ziyad Ibnu Sakan As-Sakan, nama dia Ziyad Ibn As-Sakan. Jarang kita dengar noh nama ni. Ini nama sahabat daripada Ansar yang di dalam peperangan Uhud ketika suasana getir, kebanyakan sahabat bukan meninggalkan Rasulullah. Sahabat-sahabat bukan lari meninggalkan Rasulullah, tetapi ketika suasana getir, keadaan soft para sahabat lintang pukang, bukan lari daripada Nabi, bukan tengok Nabi tinggal, tapi dia jadi soft perang para sahabat ni, jadi macam tu. Maksudnya yang betul-betul fokus saja waktu kalut tu, yang betul-betul fokus saja mencari Rasulullah. Ketika soft perang umat Islam berkecamuk, berkecamuk macam ni, semua arah lah, kecamuk macam tu. Waktu tu hanya beberapa orang sahabat yang fokus saja, yang dia tak lari macam tu, dia pergi cari Rasulullah. Ni memang hebat lah. Kita kalau orang serang hendap, orang serang hendap kita, kita satu kumpulan, orang serang hendap kita, macam mana jadi? Macam tu lah. Maka begitulah yang berlaku kepada para sahabat dalam perang Uhud. Apabila diserang secara hendap daripada belakang, sahabat tak jangka bahawa akan datang pasukan berkuda daripada belakang. Sebab sahabat-sahabat yang duduk di bawah ni tahu, kata di belakang mereka dilindungi oleh pasukan pemanah. Maka tiba-tiba diserang hendap, maka sahabat berkecamuk. Dalam keadaan berkecamuk, tuan-tuan akan tengok sekejap lagi ada bilangan beberapa orang sahabat yang mereka ini tidak berkecamuk tetapi menuju ke arah Rasulullah. Antaranya sahabat yang kita tak kenal nama dia, tetapi dia sahabat yang sangat berani, mati di samping kaki Nabi, di hujung kaki Nabi bertemu syahid radhiyallahu anhu. Sahabat ni ialah Ziyad Ibnu Sakan. Ziyad, jarang kita anak-anak nama Ziyad, jarang, padahal Ziyad ni nama yang bagus. Nama seorang sahabat yang sangat berani. Dalam sebuah riwayat lain oleh Abu Uthman dalam kitab As-Sahihain, ketika itu yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya Talhah ibn Ubaidillah dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ingat dua nama ni tuan-tuan. Talhah bin Ubaidillah, satu orang manusia yang pernah dijamin oleh Rasulullah ahli syurga. Tak mati lagi, Nabi jamin dah, dia ni ahli syurga. Iman dia tuan-tuan, bukan iman semayang subuh 6:30 ni hak ni lah. Bukan hak semayang, hak puasa sunat stone 3 hari ni, bukan.
Nabi melihat iman itu, iman Talhah yang dipamerkan di hadapan Rasulullah sepanjang hidup dia, maka Nabi pun sebut Talhah min ahli jannah, ahli syurga. Sa'ad ibn Abi Waqqas juga di kalangan ahli syurga. Ketika mana suasana dalam keadaan yang begitu getir, umat Islam diserang hendap serentak, kesemua saf tentera mujahidin berpecah teruk, semua berlari secara rawak kerana diserang hendap, di kalangan 700 orang sahabat yang kekal melekat di kiri dan kanan Rasulullah waktu itu, dua itu adalah nama yang saya sebut tak sah, Talhah dan yang keduanya Sa'ad. Banyak ada nama Talhah dalam masyarakat kita. Talhah jarang. Padahal Talhah ni cerita dia memang cukup-cukup hebatnya. Talhah bin Ubaidillah. Talhah bolehlah nama cucu Talhah. Kerana setiap manusia akan dipanggil oleh Allah dengan namanya di dunia. Nama dia dan nama ayah dia Allah akan panggil di padang mahsyar. Talhah. Dua daripada 700 sahabat. Waktu bila ni tuan-tuan? Waktu kemuncak yang kena serang hendap tu. Waktu kena serang hendap, kemuncak tu pang, tinggal dua orang aja tengah-tengah bersama di kiri dan kanan Nabi, Talhah dan juga Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kejadian ni beberapa minit aja. Hak kejadian kata semua sahabat berpecah ni menuju ke arah yang berlainan hanya dalam beberapa minit saja. Yang kekal dengan Rasulullah Talhah dan Sa'ad ibn Abi Waqqas yang duduk di kanan dan kiri ataupun depan dan belakang mempertahankan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa minit ni lah tuan-tuan, waktu 700 tentera Islam berpecah ni, berpecah arah berlarikan diri sebab diserang ni, waktu itulah tentera musyrikin menyerang Rasulullah. Waktu tiga orang, waktu itulah musyrikin, lima orang daripada sini, tiga orang daripada sini, 12 orang daripada sini, 6 orang daripada sini, semua main tengah-tengah. Sebab motif pertama peperangan Uhud ialah membunuh satu tubuh yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Yang ni matlamat perang Uhud. Matlamat perang Uhud ialah membunuh Muhammad, dan perkara ini dijelaskan oleh Abu Sufyan sebelum peperangan. Abu Sufyan sebelum perang dia berucap, dia beritahu kata, kita ni yang datang pada hari ini berkorban, tinggalkan keluarga kita, belanjakan wang ringgit kita adalah untuk membunuh Muhammad. Sebab tu bila Quraisy tengok peluang, Nabi duduk tiga orang, seluruh penjuru datang menuju ke tubuh Nabi SAW, memang tak ada siapa, ada dua aja yang pertahan Rasulullah, tuan-tuan, tiap-tiap penjuru. Sehinggakan para ada seorang sahabat, satgi dia ada tulis dalam ni, dia beritahu, kata sahabat ni, aku melihat Nabi daripada jauh. Dalam kalut-kalut tu, dia nak pergi ke Nabi tak boleh sebab dia pun duk berlawan. Dia kata, aku melihat-lihat Rasulullah daripada jauh. Anak panah dilepaskan daripada semua sudut tetapi tidak mengena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pi tapi dia pi kena. Orang panah pi tu, pi tu. Panah tu. Noh. Tuan-tuan bayang tengok 3000 waktu tu semua menuju ke Nabi. Noh. Walaupun dia ambil masa dalam masa 5 saat, 10 saat pakai duk pi, pakai duk rumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itulah Utbah ibn Abi Waqqas. Siapa dia Utbah? Dia ni bukan Islam. Dia ni saudara kandung kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Adik-beradik, abang ataupun adik, saya tak tahu. Kan sebab Arab dia tak guna abang ataupun adik, dia guna akh. Bila akh ni kita tak boleh nak beza. Kalau adik pun dia guna akh, kalau abang pun dia guna akh. Akhu Sa'ad. Akhu Sa'ad, saudara sekandung, saudara kandung Sa'ad. Sa'ad ibn Abi Waqqas mempertahankan Rasulullah dan dia adalah ahli syurga yang dijamin oleh Nabi.
Abang dia, kita kata abang lah, senang nak cerita. Utbah ibn Abi Waqqas adalah juga orang yang paling hampir bukan mempertahankan Nabi. Dia angkat seketul batu, dia baling ke muka Nabi SAW. Kena muka Nabi. Kena muka Nabi. Walaupun dalam peperangan Uhud, Nabi memakai perisai sebanyak 2 lapis. Hukum akai kata, kalau tidak memakai perisai, hukum akai kata, mati. Rasulullah akan wafat. Dalam perang Uhud, hukum akal kata, kalau Nabi tak pakai perisai 2 lapis, mati. Dengan batu pertama yang dibaling oleh Utbah. Kan tetapi dalam perang Uhud, Rasulullah memakai 2 lapis perisai. Daripada atas sampai ke bawah. Perisai kan, tuan-tuan tengok cerita Hollywood tu, memang dia ada topi dia. Topi dia, lepas tu ada baju. Topi, kemudian baju. Dekat mata ada tempat nak tengok, kemudian di leher ada tempat, ada satu lagi. Di sini kosong. Bukan kosong, maksudnya ada ruang tu lah, kita, dia nak masuk baju tu. Kan, kat sini dia selalunya ada macam getah tu. Ataupun dia ada macam jaring besi. Dia tak besi, dia jaring ya, tang ni. Dia jaring, tang ni. Tang ni siapa yang boleh pancung tepat boleh lah tang ni. Nah? Jadi Nabi pakai. Utbah ibn Abi Waqqas, dah tak ada orang kat Rasulullah waktu tu, dalam beberapa minit tu, tak ada orang. Dia pi dekat, dia capai satu batu besar, dia baling, kena betul muka Nabi. Kena muka tuan, walaupun pakai, maka keluar darah meleleh daripada topi besi Nabi, meleleh turun darah. Jadi apa tak tahu ni? Nuhak dalam kepala Nabi, jadi apa tak tahu ni? Sahabat tak tengok ni, darah turun ni meleleh. Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tinggal 2 orang je duduk pertahan Nabi. Gigi hadapan sebelah kanan bawah turut tercedera. Gigi siapa? Gigi Nabi. Gigi mana? Gigi depan. Atas ke bawah? Gigi bawah. Ha? Gigi bawah. Sebelah kanan maksudnya belah ni. Gigi depan, bawah, belah kanan. Ha, sini. Batu tu kena muka, patah gigi. Patah gigi, darah turun daripada apa nama ni, daripada bawah topi besi yang dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian manakala serangan Abdullah bin Shihab menyebabkan dahi baginda terkoyak, seorang lagi pula maka tok lagi kena kepala Nabi, dalam ni terkoyak apa nama ni, kepala Nabi. Nah, bukan terbelah dua macam tu, tapi macam macam kena benda keras lah tuan-tuan. Dia jadi kan, dia jadi kesan tu, kesan terkoyak tu di kepala Nabi SAW. Kemudian bibir bawah Nabi juga terluka. Kemudian datang seorang lagi. Ini nama-nama yang mencederakan Rasulullah. Mereka ni nasib mereka macam mana di padang mahsyar, wallahu'alam. Umat Rasulullah ni kan, kita alhamdulillah Allah hadiahkan iman kepada kita, alhamdulillah. Tuan noh, ni kalau duduk tempat ni nak jadi apa tuan? Duduk tempat ni. Duduk di tempat Utbah ibn Abi Waqqas hak baling batu kena muka Nabi berdarah. Kalau duduk di tempat Uthman ni, duduk di tempat Abdullah bin Shihab ni, hak pukul kepala Nabi, terbelah kepala Nabi, berdarah meleleh turun. Ini nama-nama ni. Dan nama yang paling masyhur sekali, nama yang paling masyhur dalam perang Uhud, yang paling banyak mencederakan Nabi, nama dia Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah, Abdullah ibn Qami'ah. Malam ni kita dengar lah. Dia ni yang paling terkenal sekali, menunggang kuda, dan dia seorang yang bengis. Dia mai dekat dengan Nabi, dia hentak bau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedang dia. Kuat. Dah tak ada orang. Dia mai, dia hayun pedang dia, pom, dia bagi bau Nabi. Dia ketok bau Nabi, dia ketok bau Nabi dengan pedang dia. Kesan pukulan itu dirasakan oleh Nabi selama sebulan. Walaupun tidak mengoyakkan baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada dia hempuk bahu Nabi SAW, dia juga menghentakkan dengan kuat pada pipi Nabi, sekali lagi kat pipi.
Nabi pakai topi besi, tapi dia hentuk dekat topi besi tu. Dengan apa, wallahu alam, ketika mana dia menghentam muka dan pipi Rasulullah, waktu itulah ada dua besi terbenam dalam pipi Nabi ni, terbenam. Waktu sahabat buka helmet apa, topi besi tu, sahabat tengok dua besi ni terbenam masuk dalam. Darah lagi laju. Tadi kepala dah terbelah dah sikit, kepala Nabi. Kemudian didai pun terbelah dah, di pipi terbenam, gigi patah, muka tuan-tuan. Ni baru tang muka. Darah dok turun laju ni. Nah. Ketika Ibnu Qamiah Abdullah bin Qamiah ni, dia mai hentam muka Nabi bahagian pipi ni, terbenam besi tu masuk dalam pipi Nabi. Dia kata, "Wahai Muhammad, kalau nak tahu, akulah Ibn Qamiah." Dia punya bangga waktu tu, daripada kalangan 3,000 orang tentera-tentera Quraisy, dia salah seorang yang boleh meluka parahkan Rasulullah. Lepas dia bagi luka parah, Nabi dia kata, "Wahai Muhammad, nak tahu siapa buat hang ni? Aku Ibn Qamiah." Dia kata, "Yang buat kamu, yang cederakan kamu, Ibn Qamiah." Sambil dia buat lagi Nabi. Allahu Akbar. Waktu tu Nabi kata apa? "Semoga Allah mengecilkan kamu, wahai Ibn Qamiah. Aqma'akallah." Nama dia tu Qamiah. Qamiah ni maksud dia kecil, hina lah. Macam dia, macam mana? Kurang lah. Maksud dia kurang. Nabi kata, "Aqma'akallah." Semoga Allah mengurangkan kamu. Maksudnya Allah yang akan menghina kamu. Kemudian sambil mengesak darah, maka Nabi SAW pun menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Kaifa yuflihu qaumun?" Macam manalah satu umat nak berjaya? "Khadabu wajha nabiyihim." Mereka memandi darahkan muka nabi mereka. "Wa huwa yad'uhum ila rabbihim." Dalam keadaan Nabi itu menyeru mereka kepada Tuhan mereka. Yang paling banyak darah waktu tu yang mana tuan? Kepala Nabi SAW. Kawasan paling sensitif ni kepala. Kawasan yang paling sensitif kita ni, kepala kita. Ni tang ni paling sakit sekali. Tang muka yang paling sakit sekali. Boleh mati, boleh pingsan tang muka ni. Maka Nabi sebut dengan Allah ni. Nabi kata, "Macam manalah mereka ni nak berjaya? Kerana mereka telah memandi darahkan muka Nabi mereka dalam keadaan Nabi itu menyeru kepada Tuhan mereka." Allah Ta'ala buat turun ayat surah Ali Imran, ayat 128. Bila Nabi sebut macam ni tuan-tuan, waktu duduk kena ni, darah seorang Nabi mula mengalir daripada tubuh badannya yang mulia. Mengalir, duduk mengalir turun ni. Bila Nabi sebut ayat yang saya sebutkan tadi, maka turun ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, bukan urusan kamu untuk menentukan keadaan mereka selepas ni. Ini kira ayat tegas daripada Allah Azza wa Jal. Seolah-olahnya Allah Ta'ala kata, "Tak apa wahai Muhammad, serah kat aku. Sama ada aku nak mengampunkan mereka ataupun aku akan mengazab mereka dengan azab yang pedih kerana mereka adalah orang-orang yang zalim." Apabila Allah buat turun ayat tu tuan-tuan, sebagai respon kepada ucapan Nabi bagaimana kaum ni nak berjaya, mereka memandi darahkan wajah Nabi mereka, sedangkan Nabi itu mengajak mereka hanya untuk kembali kepada Tuhan mereka. Allah Ta'ala buat turun ayat ni, apa jawab Nabi tuan? Nabi pun jawab, "Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunkanlah kaum dan umatku, berikanlah hidayah kepada umatku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ampun lagi tuan waktu tu. Dalam keadaan darah dah penuh kepala dah. Bukan kena terbih tuan, no. Kita kena terbih batu saat ni pun berdarah ni.
Lepas tu dia berdengung kepala ni, sakit punya sakit, tak nak kata lah tang tu. Bengkak saat ni dah. Kena terbih dengan batu. Saya pernah kena dah tu yang cerita dah. Main biasa kecil-kecil dulu kan, main. Main kawan terbih, kena tang ni dengan bengkak, lepas tu turun darah sikitnya. Lepas tu dia sakit berdengung tak boleh berjalan. Sakit tak boleh jalan. Kena di kepala. Ah ha, waktu tu tak kawan ah ha? Orang Melayu kan. Tak ada kawan ah ha, dengan hang setahun. Kan tak ada mau kawan ah ha, dengan hang. Ha, tak kawan ah. Ha? Kan ha, keli-keli sikit tak kawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas dilukakan kepalanya, selepas dipatahkan giginya, dilukakan bibirnya, ditenggelamkan dua besi di dalam pipinya, ketika Allah Subhanahu wa taala nak mengazab umatnya, Nabi masih lagi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Ya Allah, ampunkanlah umat aku ya Allah, kerana mereka tidak mengetahui. Nabi kata sebab tak tahu. Tak apa ya Allah, depa tak tahu. Maafkanlah mereka ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tinggi sifat sabar Nabi kepada umat, kepada kita semua, sampailah di akhir zaman ni. Kemudian muka surat 264, 264. Ni cerita ni tuan-tuan, dia bukan berlaku sampai setengah jam, sejam ni hak getir ni. Kita masih lagi dalam suasana getir hak beberapa minit tu. Dalam beberapa minit tu darah dah turun mencurah-curah dah ni. Penuh duk turun ke bawah ni. Sahabat selama Nabi tak buka ni, sahabat tak tahu apa berlaku dalam topeng besi tu, tak tahu. Dalam beberapa minit ni Sa'ad ibn Abi Waqqas dia buat keluar anak panah dia. Ha, ni hak cerita. Satu-satunya ayat yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Sa'ad ibn Abi Waqqas mengeluarkan anak panahnya. Saya cerita kat tuan-tuan, beberapa bulan yang lalu di Museum Madinah ada salah satu apa dia hak tempat pegang tu, busur kah? Anak busur panah kan. Sa'ad ibn Abi Waqqas yang lebih tinggi daripada saya. Busur tu Sa'ad ibn Abi Waqqas seorang pemanah sniper lah kita kata. Zaman tu dia sniper lah, salah seorang sniper Rasulullah. No? Dia punya busur dia di Madinah, dia ada beberapa belas busur. Dekat itu ada tulis penerangan Sa'ad ibn Abi Waqqas, kalau tak silap saya dia ada 16 busur panah. 16 ke 17 ke 18 saya tak ingat. Boleh jadi 16 busur panah, dan itu salah satu. Besar busur panah dia, tinggi. Macam mana dia pegang tak tahu noh. Tanah. Jadi dalam perang Uhud hanya dua sahaja ketika para sahabat bertempiaran lari hasil daripada serang hendak. Dua orang ni, salah seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad ni dia buat keluar panah dia, dia panah. Bila dia buat keluar panah dia, dia panah tepat kena. Dia buat keluar panah dia tepat, dia buat keluar panah dia tepat, sehingga kan satu Quraisy ni, satu tentera Allah, tentera musuh ni, dia menyorok di belakang perisai dia, kemudian dia turun sikit je. Bila Sa'ad nak panah, dia tutup balik. Kemudian dia buat turun balik perisai dia. Ketika dia buat turun balik perisai dia, baru nampak dari dia sikit je. Sa'ad melepaskan anak panah dia dengan laju, kena tepat pada dahi dia, lalu dia pun jatuh sambil terangkat kaki. Dan Nabi sempat senyum lagi ketika tu. Ni dalam duk kalut tu, dalam duk kalut tu tepatnya panahan Sa'ad. Waktu duk panah tu lah Nabi sebutkan satu perkataan yang hanya sekali saja disebutkan oleh baginda Rasul di dalam hidupnya. Apa dia perkataan tu? Nabi kata, irmi ya Sa'du fidaka abi wa ummi. Tembaklah dengan panahmu wahai Sa'ad, nescaya aku akan tebus kamu dengan ibu dan ayahku. Ayat tu tuan, Nabi kata tembak dengan panahmu wahai Sa'ad, akan ku tebusmu dengan ibu dan ayahku. Yang ni bukan Nabi hina ibu dan ayah dia. Ayat orang kata simpulan bahasa orang Arab nak bagi tahu kata Nabi menghargai perbuatan Sa'ad tu, yang tu je. Ayat tu simpulan bahasa tu
dia panggil masal, masal tu ayat yang Nabi sebut tu untuk menunjukkan bahawa Nabi sangat menghargai Sa'ad dengan kepakaran dia. Kepakaran Sa'ad memanah sangat diperlukan ketika semua Quraisy ketika itu sedang menumpukan serangan kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah seorang lagi sahabat Nabi waktu mai satu kumpulan, dalam berapa minit tu mai satu kumpulan Quraisy nak mai bunuh Nabi ni, mai 5-6 orang, mai 5-6 orang mai mai macam tu sekali. Nabi pun berteriak, Nabi kata siapakah yang sanggup mempertahankan Rasulullah? Maka ketika tu siapa dia lagi nak jawab tuan? Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dengan panah dia, maka Talhah bin Ubaidillah, nama ni lah, dialah yang jawab ketika tu, bahkan akulah ya Rasulullah yang akan mempertahankan kamu daripada serangan musuh. Dia pun pi ke depan berhadapan dengan beberapa pasukan musuh yang sedang meluru tepat. Kita kata 6 orang ni semua bersenjata meluru dengan laju ke arah Rasulullah. Nabi kata siapa nak lawan dengan mereka ni? Talhah kata aku ya Rasulullah. Dia pun pi, dia lawan mereka semua sehingga kan terputus jarinya, kena potong jari. Sampai akhir hayat Talhah bin Ubaidillah, jari inya itu terputus di dalam peperangan Uhud. Bila jari dia terputus, terpelanting, dia kata itu yang lebih baik. Dia sebut macam tu. Kalau kita keluar apa? Keluar haram lah, no? Haram kah, sakit kah? Jari bukan terkapit, tuan-tuan. Bukan terkapit pun keluar macam-macam dah, hak tak elok. Putus ni, terpelanting, dia kata itu lebih bagus. Biar ia terpotong pada jalan Allah. Nabi kata, wahai Sa'ad, wahai Talhah, sekiranya kamu sekiranya kamu menyebutkan bismillah, nescaya kamu akan diangkat oleh para malaikat dan kesemua orang akan melihat kamu. Al-Imam Hakim sebut dalam kitab dia Al-Iklil bahawasanya Talhah bin Ubaidillah ditikam dalam peperangan Uhud ketika mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 39 tikaman, termasuk beberapa jarinya menjadi putus dan juga lumpuh. Ada yang putih, ada yang lumpuh. 39 tikaman. Sebab dua orang saja waktu itu. Sebab hanya dua orang saja yang ketika itu, yang berapa minit itu, yang mempertahankan Nabi. Sehinggakan Nabi kata, sesiapa yang nak tengok seorang ahli syurga yang berjalan di atas muka bumi Allah, maka lihatlah kepada Talhah bin Ubaidillah. Ayat hak ni ayat mahal Talhah. Hak ni ayat yang paling mahal untuk Talhah. Dan bukan satu saja pujian Rasulullah, beberapa pujian diberikan oleh Rasulullah kepada Talhah di dalam peperangan Uhud. Sampailah bila habis perang Uhud ni, lepas habis perang Uhud lama dah, kalau Abu Bakar dia bagi tazkirah, kalau bercakap tentang Uhud, Abu Bakar akan kata al-yaum yaumu Talhah, hari itu adalah hari Talhah. Uhud ni kira hero dia Talhah. Rasulullah memang hero tetap lah. Kira hero perang Uhud ni paling mahal sekali gaji pengarah bayar, Talhah bin Ubaidillah. Hari Talhah. Sebab apa? Sebab tak sah inilah. Nah, dua orang aja yang mempertahankan Nabi SAW yang dilihat oleh kesemua para sahabat yang lain. Kemudian dalam keadaan tu tuan-tuan, dalam kitab yang dikarang oleh Ibn Hisham, pada waktu Nabi SAW keseorangan dalam peristiwa Uhud, aku merupakan orang pertama yang berpatah balik menemuinya. Siapa ni tuan-tuan? Aku ni. Aku ni ialah Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Ini dalam berapa minit tu tuan-tuan? Dalam berapa minit Nabi dah cedera parah dah tadi ni. Dah muka Nabi penuh dengan luka. Darah dah turun merambu-rambu tadi ni. Talhah dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas, orang ketiga yang patah balik pergi ke Nabi dalam minit-minit yang getir ni ialah Abu Bakar.
Dalam keadaan dia duk berlawan dengan musuh-musuh, gerak langkah Abu Bakar disusun untuk mendekatkan dirinya kepada Rasulullah. Dia kata, aku pi dulu. Dan kata Abu Bakar, ketika aku mendekati Rasulullah, aku melihat ada dua orang dah dekat Nabi. Siapa dua orang tu? Hak tadi ni lah. Hak daripada awal ni. Hak ni paling hebat lah. Dalam perang Uhud, hak dua orang tu paling hebat lah. Mereka paling awal. Nombor tiga, Abu Bakar. Tu kira awal dah tuan-tuan. Oh. Sebab apa? Sebab waktu serang hendap tu, pasukan Islam berkecamuk. Nah. Jadi paling awal, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Waktu Abu Bakar, dia kata, aku berlari pergi ke Nabi tu, aku melihat telah memintas aku seorang lagi sahabat lain. Siapa pula tuan-tuan? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini semua nama-nama yang masyhur. Semua nama-nama sahabat yang memiliki iman gunung ganang. Ni. Sahabat-sahabat yang memiliki iman samudera lautan. Depa nilah ketika mana saat getir ni, hak nilah paling awal sekali. Hak patah balik pergi ke Nabi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia pun lari lebih laju daripada Abu Bakar. Abu Bakar kata, waktu aku nak pergi tu, aku melihat ada orang potong aku, memintas aku. Orang itu ialah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni pun dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Bakar, ketika kami berdua berkejaran menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mendapati Nabi telah pun terluka. Dan kami dapati di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam Talhah ibn Ubaidillah dalam keadaan terbaring dan luka parah. Tak boleh bangkit teruslah. Talhah ni dia nak kena lawan, nak kena tepih, nak kena ampu berapa ribu kekuatan musuh waktu tu. Dia tak boleh lawan dah. Dengan berapa puluh tikaman dia terbaring depan Nabi. Tak boleh buat apa dah. Dalam berapa minit yang getir tu, sahabat-sahabat mai. Bila sahabat sampai, Nabi kata, tengok Talhah, dia sudah cedera parah. Tengok Rasulullah kan. Kalau kita dulu nak masuk dalam kereta selamat diri kan. Mesti kita dulu kita pimpinan. Kan? Kita pentadbiran, kita yang pengurusan, kita dululah kena lari masuk selamat. Bila sahabat mai, ketika musuh semakin ramai menumpukan serangan kepada Rasulullah, Nabi kata, tengok Talhah, rawat Talhah, bagi perhatian dengan Talhah, sesungguhnya dia sedang cedera parah. Ha? Kemudian depa pun buka apa nama ni, buka topi besi Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka topi besi. Bila buka topi besi baru nampak darah. Tang ni terbelah, tang ni luka, tang ni terbelah, gigi Nabi patah. Sahabat tengok, siapa tengok? Abu Ubaidah dengan Abu Bakar. Maka Abu Bakar dia nak buang besi hak terbenam ni, dia nak buang. Talhah kata, wahai Abu Bakar, biarkan aku yang menanggalkan besi ni daripada pipi Nabi dengan lembut. Dia tak buat dengan tangan, dia gigit dengan gigi dia. Dia pun gigit, kemudian dia keluarkan besi yang terbenam di pipi Nabi. Terbenam tak? Terbenam. Sehingga patah gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pegang pula besi hak terbenam di pipi kiri Nabi. Nak buat keluar. Abu Ubaidah kata, wahai Abu Bakar, biarkan aku yang keluarkan. Dia nak buat keluar dengan gigi dia juga. Lalu digigit sekali lagi besi yang tertanam pada pipi kiri Nabi SAW. Nah, maka keluarlah. Bila keluar tu darah lagi banyak. Pada ketika itulah, saat-saat genting tu, panglima-panglima Islam sudah mula berkumpul. Dia kena serang tuan-tuan, kena serang hendap tadi, sekali tu je, bukannya serang hendap sampai sejam perang tu. Waktu pas sahabat awal tak sahabat, waktu duk menang tu, waktu sahabat menang awal tadi dengan Nabi, menang. Kemudian kena serang hendap, lepas tu sahabat-sahabat berpecah. Waktu berpecah berapa minit tu lah yang Nabi kena tu. Yang ada di sisi Nabi dua orang. Nah, waktu berpecah tu. Kemudian dalam berapa minit tu juga, panglima-panglima Islam mula mengelilingi Nabi. Hampir berapa puluh orang datang. Semua panglima Islam, antaranya Abu Dujanah. Abu Dujanah ni gelaran dia pedang Rasulullah. Hak kita cerita 2-3 bulan yang lalu. Semua orang beranilah. Abu Dujanah mai keliling Nabi.
Mus'ab bin Umair mai, semua buat benteng keliling Nabi, tuan-tuan boleh bayang. Ali ibn Abi Talib mai, buat benteng keliling Nabi. Malik ibn Sinan, bapa kepada seorang sahabat yang masyhur, nama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Depa ni panglima-panglima kanan umat Islam ni, Umar ibn Khattab ni, semua ni. Depa mai, depa buat benteng keliling Nabi, benteng. Nabi duduk di tengah. Nabi duduk di tengah. Ha? Bilangan tentera kafir semakin meningkat dan serangan mereka semakin hebat. Dalam duduk benteng Nabi ni, Nabi jatuh pula dalam satu lubang. Jatuh tergoleh masuk dalam satu lubang yang dikorek oleh Abu Amir Al-Fasik. Gelaran dia Fasik. Ha? Lalu bila jatuh tu, tubuh badan Nabi semakin luka, jatuh dalam lubang. Maka turun dalam lubang itu Talhah bin Ubaidillah, sekali lagi dengan Ali ibn Abi Talib, dua orang ni. Talhah ni dia mangkit pula pergi selamat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jatuh di dalam lubang tadi. Kemudian Abu Dujanah berhenti berdiri di depan Nabi menggunakan belakangnya menahan anak panah daripada kena Nabi SAW. Abu Dujanah ni kalau tuan-tuan tengok ending dia, di belakang dia ada berpuluh-puluh panah belakang, sehingga kami melihat Abu Dujanah seperti landak pada peperangan Uhud. La ilaha illallah. No? Kita ni apa nama ni, ratah terubuk bakang, apa tulang penuh tangan, tulang ikan, bukannya anak panah, tulang ikan penuh tangan, punya makan, sahabat punya perang, anak panah penuh di belakang, mungkin 3-4 kot kan, hak duk terpacak tu. Sebab apa ni, duk pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Hatib ibn Abi Balta'ah, satu hari tuan-tuan akan dengar nama dia, Hatib ibn Abi Balta'ah, masyhurlah sahabat ni dalam kitab sirah, dia ni masyhur. No? Bila dia tengok, dia tahu Utbah bin Abi Waqqas yang baling batu ke muka Nabi, dia ligan Utbah bin Abi Waqqas, dia belasah Utbah ibn Abi Waqqas sehingga sedera Utbah bin Abi Waqqas hak baling tadi ke Nabi SAW. Dan akhirnya Hatib ibn Abi Balta'ah, dialah yang telah membunuh Utbah, yang telah mencedera parahkan muka Nabi SAW. Dia yang bunuh. Tuan-tuan akan tengok nanti nama dia akan masyhur sekali lagi dalam kitab sirah, dalam kisah pembukaan kota Mekah nanti. Nah, memang meletuplah nama Hatib bin Abi Balta'ah ni satu hari nanti dalam kisah pembukaan kota Mekah. Macam mana kisah dia, yang tu kita akan dengar nanti. Cuma dalam perang Uhud, jangan lupa jasa dia, Hatib ibn Abi Balta'ah ni. Dia antara panglima awal yang membuat perisai mengelilingi Rasulullah. No? Hak lapis Abu Bakar tu, Abu Bakar, Umar, Ali, Malik ibn Sinan, Abu Dujanah, ni hak awal ni. Hatib ibn Abi Balta'ah, lepas ni yang awal main buat perisai. Sahal ibn Hanif, seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Qatadah ibn Nu'man, ini pun antara yang awal. Dia punya pertahan Nabi sehinggakan matanya tertonjol keluar. Mata ni terkeluar tergantung. Kan dia ada orak-orak ni, terkeluar tang ni, tergantung ni, tang ni, tang ni. Bukan tergantung, tang ni muhung sangat lah kan. Ni mata Qatadah terkeluar daripada sarang ni, duduk tang ni, tergantung. Waktu duduk pertahan Nabi tu, Allahu Akbar, Nabi pun tengok. Nabi kata, kalau kamu sabar, Allah berikan syurga kepada kamu wahai Qatadah. Dia pun kata, ya Rasulullah, kembalikan mataku ke tempat dia. Nabi pun ambil, Nabi pun buh balik. Kata Qatadah, mata aku yang terjojol keluar kemudian dimasukkan oleh Nabi, mata itu lebih baik dan lebih terang sehinggalah akhir hayatku daripada mata yang sebelah lagi. Jadi lagi terang pula. Punya mukjizat Rasulullah ni, punya mukjizat, punya barakah tangan Nabi.
Hak terkeluar tu sepatutnya bila masuk, jadi tak apa nak elok. Bolehlah pakai. Sepatutnya macam itulah hukum akal. Bolehlah pakai. Tapi tak, hak Nabi buat masuk tu, kata Qatadah, mata yang Nabi buat masuk itulah yang lebih terang daripada mata yang yang sihat dalam peperangan, dalam perang Uhud tadi ni. Nah, begitu juga Abdul Rahman Ibn Auf yang cedera parah mempertahankan Rasulullah. Bila darah duk keluar ni, mengalir laju di pipi Nabi, seorang sahabat nama Malik Ibn Sinan. Bila sebut Malik Ibn Sinan, tak masyhur. Tapi kalau sebut Abu Sa'id Al-Khudri, semua orang kenal. Malik Ibn Sinan ni ayah lah, ayah dia. Nama Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan. Sa'ad. Abu Sa'id Al-Khudri, nama betul dia Sa'ad. Ayah dia nama Malik Ibn Sinan. Ayah dia lah yang berada di hadapan Rasulullah ketika mana darah sedang mengalir laju. Dia isap darah Nabi ni. Dia isap. Bila dia isap darah Nabi, tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata buang darah tu. Duklah mulut dia. Dia kata tidak Rasulullah, dia telan. Ini cerita darah Nabi. Nah, cerita darah Nabi. Walaupun sanad ni ada sesuatu, tapi dia berlaku pada sahabat ni. Dia isap-isap darah Nabi ni, kemudian Nabi suruh dia buang, dia telan. Tuan-tuan, satu badan yang ada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dijamah dan dijilat oleh api neraka. Jilat. Tuan-tuan, apa Nabi sebut kepada dia? Apabila Malik Ibn Sinan lepas dia isap darah Nabi, dia telan, Nabi marah dia ke? Nabi maki dia ke? Hang ni apa ni? Kan? Tak ikut apa hak aku sebut ni. Buat bid'ah ke apa kan? Apa yang Nabi kata kat dia? Nabi kata, siapa yang ingin melihat manusia syurga yang berjalan dan berjuang sehingga terkorban, lihatlah lelaki ni. Nabi tunjuk kat dia. No? Lepas dia minum darah tasak ni. Dia kalangan lelaki-lelaki yang membentengi tubuh badan Nabi. Ke surat 268. Dan yang ni tak akhir. Yang ni yang tak akhir. Ha? Tuan-tuan, di kalangan lelaki-lelaki yang saya sebut tadi, Mus'ab bin Umair, Ali, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Umar bin Al-Khattab, Abu Dujana, Sahal bin Hanif, Malik bin Sinan Al-Khudri. Dalam ada lelaki-lelaki berapa puluh orang ni, berapa belah, hampir mungkin dalam 20 orang ni, tiba-tiba mai satu orang perempuan mujahidah. Memang dahsyat lah. Nah, memang dahsyat perempuan ni. Mujahidah ni sahabiyah. Dia ni sahabiyah. Sahabiyah ni sahabat lah. Sahabat, tapi dia perempuan. Wanita di dalam peperangan Uhud ada beberapa orang. Tugas mereka adalah membawa ubat, menyediakan ubat dan merawat pesakit. Tugas wanita. Antara wanita-wanita yang berada dalam perang Uhud adalah Ummu Atiyah, Ummu Umarah. Nama dia Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah. Tuan-tuan, dia buat apa? Bila dia tengok panglima-panglima kanan sedang membuat perisai di keliling Nabi, Nabi sudah pun terlentang di tengah ni, darah penuh badan Nabi. Tapi besi dah dibuka apa semua, darah penuh ni. Dia tinggal ubat-ubat ni, dia masuk perang. Ini kisah perang wanita di dalam Islam. Dia tinggalkan ubat-ubat apa semua ni, dia masuk perang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang sungguh lah tuan-tuan, bukan duk pi jelen-jelen ya. Perang sungguh ni. Dia angkat pedang. Noh? Hak ni baru-baru betul-betul mujahidah punya. Dia mempertahankan Rasulullah seorang demi seorang, dia lawan dengan musuh. Sehinggakan Nabi puji dia dalam peperangan tersebut. Nabi kata, tidak ada perempuan yang boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh Ummu Umarah. Nabi kata, wahai Ummu Umarah, Nabi panggil dia, sila sebutkan apa permintaan kamu wahai Ummu Umarah. Nak minta apa waktu itu tuan-tuan? Nak minta apa? Syurga ada dengan Nabi, doa untuk masuk syurga maksudnya ada dengan Rasulullah, perbendaharaan dunia ada dengan Nabi SAW. Ummu Umarah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu dia pun sebut permintaan dia kepada Nabi SAW yang mustajab doanya. Dia kata, ya Rasulullah, aku memohon kepada Allah untuk bersama-sama dengan kamu di dalam syurga Firdaus. Minta tu lah. Dia tak minta rumah 1.3, tak minta. Dia tak minta kereta ke, projek, Nabi bagi projek ke, 16 juta ke, tak. Dia kata, ya Rasulullah, permintaan aku ialah untuk bersama kamu dalam dalam syurga. Nah, itu antara cerita wanita yang mempertahankan Nabi. Bila dia tengok daripada jauh, dia tak senang tengok Nabi SAW dalam keadaan dikepung, dan Nabi SAW dalam keadaan yang paling lemah. Nabi sudah pun terbaring di bawah dan sedang dirawat oleh para sahabat. Ha? Jadi takat tu dulu insyaAllah. Cerita tu mengakhiri kuliah maghrib kita pada malam ni. Moga-moga dengan kisah tadi tuan-tuan, macam duduk dalam perang tuan-tuan kan. Itulah seronoknya baca kisah hidup Rasulullah SAW, baru kita dapat tahu betapa para sahabat mendahulukan nyawa Nabi SAW daripada nyawa mereka. Bukan saja sahabat-sahabat yang lelaki, sahabiah-sahabiah, sahabiah-sahabiah sekalipun mempertahankan Nabi SAW. Tak takut dah pertahan Nabi, kerana itu Nabi mereka, itu Rasul mereka, dan mereka telah pun membuktikan kepada kita tentang keutuhan iman mereka apabila mereka mengorbankan dan mendahulukan nyawa Rasulullah SAW berbanding di atas nyawa mereka sendiri. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.